بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يد عليهم آياتي يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على نبينا محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى آله الطيبين الطاهرين وللكرامات والجود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin Untuk menjadi hamba yang terbaik Tidak lupa pula kita ucapkan salam cinta, salam rindu kepada junjungan kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang organisitas dan wajibnya Menjaga rahasia pribadi, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya menjaga rahasia pribadi, di mana Islam sangat menjaga kehormatan individu. Islam tidak mengizinkan seseorang menghancurkan kehormatannya dengan dirinya sendiri. Dengan cara apapun, dan salah satu cara menghancurkan kehormatan diri adalah dengan membuka aibnya, menjelaskan rahasia pribadinya. Berbicara tentang rahasia, maka hal ini tidak hanya terkhusus untuk seseorang saja. Berbicara tentang rahasia, maka hal ini tidak hanya. Terkhusus untuk individu saja, rahasia saya ada rahasia yang tidak berkaitan dengan diri kita, tapi berkaitan dengan orang lain. Contoh: teman kita bercerita tentang masalahnya, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pribadinya, masalah penyakitnya, dan berbagai hal yang memang menjadi rahasia dirinya Ketika teman kita menceritakan rahasianya kepada kita Maka Islam wajibkan kita untuk menjaga dengan baik rahasia ini Tidak boleh kita menceritakan rahasia ini kepada orang lain Kenapa? Karena boleh jadi dengan kita menceritakan rahasia ini Maka teman kita kehormatannya akan hancur Teman kita tidak memiliki satu harapan untuk bisa hidup dengan baik di dalam masyarakat kenapa? karena rahasianya telah terungkap rahasianya telah diketahui oleh orang banyak pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan memfokuskan pembahasan kita tentang bagaimana kita Menjaga rahasia orang lain yang telah kita ketahui, Islam adalah agama yang sangat menghormati hak asasi manusia. Sekelas rahasia yang memang orang lain dengan dirinya mengungkapkan rahasia tersebut kepada kita. Sekelas rahasia yang disampaikan oleh pemiliknya kepada kita, rahasia ini tidak boleh kita bicarakan kepada orang lain. Artinya, Islam itu sangat menjaga kehormatan orang lain. Artinya, Islam itu sangat menjaga kehormatan seseorang. Islam itu berusaha untuk mewujudkan. Satu hubungan yang harmonis, satu hubungan yang sehat di antara masyarakat, dan salah satunya adalah dengan mewajibkan kita untuk menjadi orang yang amanah dalam menjaga rahasia orang lain. Ada beberapa filosofis yang bisa kita ungkap dari. Hukum yang telah diberikan oleh Islam kepada kita, yaitu kita wajib menjaga rahasia orang lain yang telah kita ketahui. Filosofis yang pertama, rahasia yang telah dimiliki oleh orang lain merupakan sesuatu yang bisa menjadi faktor. Dia terhormat, atau dia hancur. Rahasia seseorang adalah kehormatan orang tersebut. Ketika teman kita membicarakan tentang rahasia pribadinya kepada kita, maka artinya kehormatannya sedang diberi kepada kita. Kehormatannya. Sedang dititipkan kepada kita, kalau seandainya kita mengungkapkan rahasia ini, contoh teman kita memiliki penyakit yang sangat menular, penyakit yang membahayakan. Kalau seandainya kita mengungkap rahasia ini, boleh jadi teman kita tidak memiliki tempat di masyarakat tidak ada orang yang ingin bergaul dengan dirinya ketika sudah seperti ini maka teman kita tidak memiliki satu motivasi untuk hidup tidak memiliki harapan untuk hidup dan ketika itu teman kita boleh jadi penuh diri ya. jadikan sebagai tempat amanah tempat penyimpan rahasianya kita harus berusaha dengan kuat menjaga rahasia ini kalau seandainya kita memiliki solusi untuk bisa menyelesaikan masalahnya kita bisa ungkapkan kepada dirinya kalau seandainya kita tidak memiliki solusi maka tidak boleh kita mengungkapkan dahas ini kepada orang lain kalau kita dalam rangka mencari solusi atas masalah ini maka kita pun tidak boleh menyebut namanya kita cuma menjelaskan tentang ciri-ciri penyakit yang telah dimiliki oleh teman kita dan kalau seandainya ada obatnya kita berikan kepada teman kita Artinya Islam ingin menjaga hubungan antar sesama. Yang namanya orang sakit itu butuh motivasi lebih supaya dia bisa tenang, bisa menghadapi penyakitnya dengan baik, bisa sabar. Kalau seandainya kita mengungkap perhasianya dan dia malu, maka boleh jadi dia frustasi, dia tidak memiliki harapan untuk bisa hidup dan dia pun butuh diri dan ini merupakan sesuatu yang sangat dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini filosofis yang pertama, kenapa kita harus menjaga rahasia orang lain? Ada satu doa yang dipanjatkan, ada satu doa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada Tuhannya beliau mengatakan, "La bi ma min sirri. Salah satu doa yang dimiliki oleh al Ali bin Abi Thalib kepada Tuhannya adalah supaya rahasia yang dimiliki oleh dirinya tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Karena ketika Allah yang mengetahui, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat khianat kepada makhluknya. Allah adalah Rauf Allah adalah rahman, Allah adalah rahim. Allah tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang akan merugikan hambanya. Ini adalah filosofis yang pertama. Kemudian, filosofis yang kedua. Kenapa kita harus menjaga rahasia orang lain yang telah kita ketahui? Kalau kita... Berbicara tentang rahasia, maka kita pun akan teringat dengan sifat amanah. Amanah bukan hanya kita harus menjaga sesuatu yang berbentuk fisik, bukan amanah itu mencakup sesuatu yang berbentuk fisik dan non-fisik. Artinya, kalau ada teman kita, saudara kita, ayah kita. Memberikan satu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain kepada diri kita, maka hal ini merupakan amanah dan menjaga amanah adalah wajib. Dan ketika kita menjelaskan rahasia ini, maka kita telah berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang terpercaya. Ketika orang memberikan amanah kepada kita. Maka, kita wajib untuk menjaga amanah ini dengan baik. Ini adalah filosofis yang kedua. Kenapa kita harus menjaga amanah, atau kenapa kita harus menjaga rahasia orang lain? Kemudian, yang ketiga, menjaga rahasia orang lain yang telah kita ketahui merupakan... Salah satu metode untuk menjaga keamanan kenyamanan masyarakat. Kalau seandainya kita mengungkap rahasia, teman kita boleh jadi akan ada perselisihan antara dirinya dengan orang lain. Boleh jadi orang lain yang dahulunya memiliki pandangan yang positif tentang dirinya karena... Dahasia ini terungkap, jadinya pandangan ini menjadi pandangannya negatif. Artinya hubungan sosial akan hancur. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperbolehkan kepada hambanya untuk mengungkapkan dahasia orang lain yang telah dia ketahui. Sebagai contoh, ada dua teman mana dua teman ini adalah dua teman yang sangat akrab kita mengetahui satu rahasia dari salah satu dua teman ini ketika kita menjelaskan rahasia orang tersebut kepada teman satunya boleh jadi yang dahulunya itu berteman sekarang bisa menjadi musuh karena tidak semua orang bisa mengambil satu sikap dalam menghadapi kenyataan. Contoh: kita mengetahui bahwa orang ini telah menghibah orang lain. Kalau kita menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Fulan telah menghibah dirimu, maka boleh jadi dia akan bersikap negatif bisa berkelahi bisa bermusuhan dan boleh jadi permusuhannya bukan hanya antar dua orang saja bisa menyeret keluarga menyeret masyarakat yang lain jadi kita harus berusaha untuk memikirkan dampak negatif ketika kita mengungkapkan rahasia orang lain kepada teman kita, saudara kita, dan siapapun. Jadi itu pemirsa. Kita wajib menjaga rahasia orang lain yang kita ketahui demi menjaga kenyamanan dan hubungan masyarakat. Kemudian yang terakhir. Ketika kita menjaga rahasia orang lain, maka sebenarnya kita sedang menjaga Rasa cinta yang ada di dalam masyarakat, ketika kita menjaga rahasia yang dimiliki oleh saudara kita, sebenarnya kita sedang menguatkan rasa cinta antara dirinya dengan keluarga yang lain, karena boleh jadi ketika kita mengungkapkan rahasia saudara kita kepada keluarga lain, maka keluarga yang lain akan membenci saudara kita dan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi itu para pemirsa kita harus berusaha untuk menjaga hubungan orang lain dengan cara menjaga rahasia yang kita ketahui baiklah pemirsa insya Allah kita بمحسن كتابك سمعت ألاين أخري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أنفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين